Wulan bicara sama orang tua, Wulan. Maaf ya, Bu. Kalau Ibu mau dihormatin, tolong ajarin dulu anak Ibu sopan santun. Kalau memang kamu nggak suka ada di sini, kamu pergi sana. Sayang, abis ini kamu jangan lupa kerjain PR sambil belajar ya. Iya, Pak. Namanya Ken. Temenin aku belajar yuk. Dengan senang hati, sayang. Kalau misalnya Mama Nik Ken temenin Cherry belajar, kalau Cherry ngantuk, Mama Nik Ken kita Cherry bareng. Yuk. Bayu, kamu sudah cari tahu bagaimana kondisi keluarganya Suci sekarang? Belum, Pak. Kok belum? Mestinya cari tahu. Walaupun kamu dan Suci sudah punya rumah tangga masing-masing, tapi yang namanya silaturahmi itu jangan sampai putus. Ya, aku pengen sih seperti itu, Pak. Tapi takutnya niat silaturahmi aku itu disalahartikan sama Niken. Ya, ya nggak boleh begitu dong. Niken tuh selalu cemburu kalau aku berurusan dengan Suci. Ya, tapi ntar lain kali bakal aku cari tahu, Pak. Kalau gitu, aku ke kamar dulu ya, mau istirahat. Ya, ya. Oke. Okay. Apa juga istirahat? Ya. Dulu. Hai, Pak. Kamu sudah cari tahu bagaimana kondisi keluarganya Suci sekarang? Belum, Pak. Kok belum? Mestinya cari tahu. Aku harus sadar kalau sekarang aku sudah menikah dengan Niken. Dan aku memang belum sepenuhnya mencintai dia. Tapi aku harus jaga perasaannya. Suci, Suci. Aku benar-benar gak bisa bohong. Jauh dari dalam lubuk hatiku, aku masih mencintai kamu. Wulan, Wulan kamu bertahan ya Wulan ya. Sebentar lagi dokter datang. Wulan, Wulan kamu harus kuat. Sakit banget, Mbak. Ibu, mana sih dokternya? Kok lama banget? Ya ibu udah ngasih tahu mungkin macet kali ya. Sini, minta nomornya, saya aja yang hubungin. Mbak sakit banget, Mbak. Ya udah, ini tinggal telepon aja. Selamat siang. Dokter. Maaf, saya kejebak macet tadi. Cepet-cepet dong. Macet. Cepet tolong selamatin dong. Sabar ya. Wulan sabar ya. Wulan bertahan ya, Wulan ya. Ini anak lama-lama belagu banget. Berani bentak-bentak lagi.